Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Imam Haris Kulon Peteng. Sehat semuanya, semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, ini saya mau mereview salah satu pemirsa alumni juga yang pengen di-review atau di update asramanya. Yang minta itu adalah salah satu alumni juga. Asrama yang diminta adalah Asrama Al-Ukhuwah atau Asrama KBS. Kalau dikenalnya Asrama KBS, lalu PBB, Al-Ikmal dan seterusnya, ini adalah dikenal dengan Asrama Sepur. Karena satu deret mulai dari barat dari sini sampai ke arah timur, makanya banyak yang menyebut asrama ini adalah Asrama Sepur. Yuk kita lihat asrama tersebut, kita coba masuk. Mungkin ada yang dibuka pintunya, mungkin juga ada yang tidak pulang. Nah, dari salah satu warganya, karena ini juga masih sedikit yang berangkat ke pondok lagi dari warga-warganya asrama tersebut. Yuk cekidot, kita lanjut. Ini adalah Asrama Al-Ukhuwah. Pada datang, jadi pintunya juga masih dikunci yang pintu bawah. Coba kita naik ya. Nah, ini naik ke atas. Kita coba naik. Siapa tahu yang di atas ada yang dibuka dan ada yang tidak pulang dari warganya. Yuk kita naik. Kantornya. Nah, ini kamar nomor berapa ini ya? Ini ada yang tidak pulang, berarti pintunya ada yang dibuka. Yang saya bilang tadi, kamar asrama Sepur, karena ada tembusannya, cuma sekarang ditutup pintunya. Kalau dulu ini los dari asrama KBS, PBB, Al-Ikmal dan seterusnya, itu los ada tembusannya, tapi sekarang untuk menjaga keamanannya pintunya ditutup. Asrama Sepur ini dari asrama KBS, lalu PBB, Al-Ikmal dan seterusnya. Semoga yang mereview asramanya ini bisa menjadi pengobat rindu dari teman-teman alumni. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mereview asrama KBS dan juga PBB atau asrama Sepur. Semoga apa
apa yang saya upload bisa bermanfaat untuk Anda. Dan terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, monggo di subscribe, di juga di komen, bila perlu juga di share sesama teman-teman, khususnya pada para alumni, agar bisa tetap sambung dan terkomunikasi dengan channel ini. Terima kasih. Tak lupa salam Kulon Peteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.